Suami yang soleh itu suami yang bisa membuat istri yang lagi bete ketawa. Itu suami soleh. Kan kenyataannya sekarang suami-suami bisa bikin istri yang lagi ketawa bete kan. Lagi happy-happynya, lagi jalan bareng, tiba-tiba ilfil gara-gara dia ngerusak suasana. Ucapannya gak terjaga, sikapnya gak terjaga gitu. Kalau Rasulullah itu terbalik, istri yang lagi bete, lagi ilfil, lagi gak nyaman, bisa dibikin happy, ketawa. Saking easy goingnya Rasulullah. Jadi no hard feeling terhadap istrinya. Kalau kita mama lupa ya dengan hadis-hadis Rasul, keluar semua dalil. Padahal Rasul pemilik dalil, tapi enggak ngeluarin dalil itu. Kita yang bukan pemilik dalil ngeluarin. Coba kan agak-agak unik nih. Tapi kalau lagi pada ada masalah, Nabi enggak pakai dalil. Akhlak yang ditunjukin. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.